Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan subtes SNBT tahun 2023, yaitu tes pemahaman bacaan dan menulis, yang mana subtes ini ada di tes skolastik. Kita langsung ke soal yang pertama. Di sini sudah disediakan sebuah teks. Dan soal yang pertama adalah, paragraf 1 dapat dipecah menjadi dua paragraf. Satu paragraf baru sebaiknya dimulai dari kalimat. Nah, di sini kita disediakan opsi ada kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita baca satu persatu kalimatnya. Kita ke kalimat 1 terlebih dahulu. Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang ditandai oleh ketidakacuhan, halusinasi, waham untuk menghukum, dan merasa berkuasa. Tetapi daya pikir tidak berkurang. Nah, apakah ini merupakan paragraf baru? Nah, ini sudah pasti tidak bisa kita golongkan sebagai paragraf baru. Karena kalimat satu ini merupakan kalimat pertama dan kalimat pembuka sebuah paragraf. Berarti lanjut ke kalimat kedua. Pernahkah tiba-tiba mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada? Nah, ini juga tidak bisa kita golongkan sebagai paragraf baru karena kalimat kedua ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari apa yang dijelaskan dalam kalimat pertama. Kita lanjut ke kalimat ketiga. Keadaan seperti itu disebut halusinasi, seperti yang dialami pengidap skizofrenia yang ternyata terjadi juga saat seseorang mengalami stres atau gelisah. Nah, di kalimat ketiga ini ada kata seperti itu, yang mana kata itu menunjukkan sebuah hal yang ada pada kalimat sebelumnya. Berarti ini kita tidak bisa golongkan sebagai paragraf baru, karena kalimat ketiga ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari kalimat sebelumnya. Apa sih keadaan seperti itu? Nah, keadaan seperti itu dapat kita lihat di paragraf di kalimat sebelumnya, yang mana keadaan seperti itu terkait dengan tiba-tiba mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Berarti kalimat ketiga tidak bisa kita golongkan sebagai paragraf baru. Kita lanjut ke kalimat keempat. Baru-baru ini, ilmuwan mengingatkan para dokter untuk tidak buru-buru menjatuhkan diagnosis skizofrenia pada pasien yang mendengar sesuatu. Nah, kalimat keempat ini bisa kita jadikan sebagai paragraf baru. Kenapa? Karena kalimat keempat ini penjelasannya sudah berbeda. Ya, walaupun masih ada kaitannya, tapi apa yang dijelaskan kalimat keempat ini merupakan awal atau hal lain tentang skizofrenia. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai paragraf baru atau paragraf selanjutnya. Dan untuk kalimat kelima, enam, tujuh, dan delapan ini merupakan kalimat penjelasan yang ada pada kalimat keempat. Berarti paragraf ini atau teks ini dapat kita ubah menjadi dua paragraf. Yang mana paragraf pertamanya dimulai dari kalimat ke-1 dan paragraf keduanya dimulai dari kalimat ke-4. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal selanjutnya. Kalimat 8 dapat diubah menjadi dua kalimat. Kedua kalimat tersebut paling tepat adalah, kita baca dulu kalimat 8. Diagnosis yang salah bisa merusak bagi seseorang, khususnya salah diagnosis terkait gangguan mental, kata Krista Becker, seorang peneliti dari John Hopkins University yang melakukan penelitian itu, dikutip dari Daily Mail. Nah, kalimat 8 ini kita diminta untuk mengubahnya menjadi dua kalimat dan memperhatikan struktur kalimat yang ada. Kalau kita lihat opsi A, B, C, D, dan E, ini sebenarnya semua bisa kita pakai atau semua juga merupakan tepat, tapi kita diminta untuk mencari kalimat yang paling tepat atau kita diminta mencari opsi yang paling tepat di antara yang tepat. Nah, yang paling tepat dari yang tepat itu adalah di opsi yang D. Coba kita baca opsi yang D. Sebagaimana argumentasi yang dikutip dari Daily Mail, diagnosis yang salah bisa merusak bagi seseorang, khususnya salah diagnosis terkait gangguan mental, kata Krista Becker, seorang peneliti dari John Hopkins University yang melakukan penelitian itu. Nah, apa sih yang mendasari sehingga opsi D adalah yang paling tepat? Nah, jika kita bandingkan dengan teks,
Ini dikutip dari kata dari yang dikutip dari Daily Mail ini diubah menjadi sebagaimana argumentasi yang dikutip dari Daily Mail. Nah, kata ini diubah menjadi kata yang lebih kompleks atau kata yang lebih menjelaskan apa yang sebenarnya dikutip dari Daily Mail. Nah, dan kalimat ini juga diletakkan di kalimat pertamanya atau merupakan awal dari apa yang dijelaskan. Sebagaimana argumentasi yang dikutip dari Daily Mail. Nah, ini betul diletakkan di awal karena merupakan kalimat pembuka dari apa yang ingin dibahas. Nah, apa sih yang ingin dibahas itu atau apa sih argumentasi yang dikutip dari Daily Mail? Nah, ada di kalimat selanjutnya, yaitu diagnosis yang salah bisa merusak bagi seseorang, khususnya salah diagnosis terkait gangguan mental. Kata Krista Becker, seorang peneliti dari Johns Hopkins University yang melakukan penelitian itu. Berarti, kalimat yang paling tepat di antara yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Simpulan yang dapat ditarik dari bacaan di samping adalah, nah soal ini meminta kita untuk menyimpulkan dari bacaan yang ada. Nah, kita tidak perlu lagi membaca ulang teksnya karena di soal sebelumnya kita telah membacanya dan pada intinya simpulannya terkait dengan penyakit jiwa yaitu skizofrenia yang ditandai oleh ketidakacuhan, halusinasi, waham untuk menghipum, dan merasa berkuasa tetapi daya pikir tidak berkurang. Nah, manakah opsi yang paling tepat? Apakah opsi yang A? Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang ditandai daya pikir berkurang. Ini bisa, tapi ada yang salah di kalimat terakhir, yang mana skizofrenia ini ditandai dengan daya pikir berkurang. Padahal di teks atau di kalimat pertamanya itu ditandai dengan daya pikir tidak berkurang. Berarti opsi yang A ini pasti salah. Yang B, skizofrenia adalah penyakit jiwa yang ditandai stres atau gelisah. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai simpulan. Kenapa? Ya, karena ada di kalimat ketiga, yaitu terkait dengan halusinasi yang mana mengalami stres atau gelisah. Nah, halusinasi ini kan merupakan tanda-tanda atau apa ya? Atau merupakan ciri dari penyakit jiwa yang disebut skizofrenia. Berarti opsi yang paling tepat adalah yang B karena opsi ini menjelaskan apa inti dari sebuah teks. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Yang C, halusinasi bisa terjadi saat seseorang mengalami stres atau gelisah. Ini benar, ini ada di teks, tapi ini tidak menjelaskan secara keseluruhan. Karena opsi yang C ini hanya menjelaskan tentang halusinasi, bukan dari skizofrenia. Lanjut, opsi yang D. Sering terjadi, dokter terlalu cepat mendiagnosis seseorang menderita skizofrenia hanya karena mengeluhkan mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Nah, untuk yang D ini tidak bisa kita jadikan sebagai simpulan karena opsi yang D ini hanya sebuah kalimat tambahan atau sebuah penjelasan lebih lanjut terkait dengan inti dari teks, yaitu terkait dengan penyakit jiwa yang disebut skizofrenia. Begitupun dengan yang E merupakan penjelasan lebih lanjut saja dan merupakan kalimat tambahan untuk memberikan penjelasan kepada para pembaca. Dan opsi yang D dan E adalah tidak bisa kita jadikan sebagai simpulan. Dan yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya kita disediakan teks baru lagi. Dan soal pertamanya adalah tentang kesalahan pemilihan kata berimbuhan terdapat pada kalimat. Ada kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita baca satu persatu dulu kalimatnya. Kita ke kalimat 1 terlebih dahulu. Riwayat titik-titik fosil oleh korektor fosil di seluruh dunia sudah dilakukan sejak abad 18 Masehi. Nah, kalimat ke satu ini tidak ada masalah, tidak ada kesalahan, dan tidak ada kerancuan makna kata. Lanjut ke kalimat kedua.
Sekitar tahun 1800-an, sangat sulit untuk menyelamatkan fosil tulang yang rapuh dari masa Pleistosen bagi kolektor fosil dan pekerja museum. Di kalimat ini juga tidak ada salah, tetapi ada kata yang memang tidak sesuai penulisan. Nah, ini nih, seharusnya ditulis 1800-an. Tapi ini bukan kata berimbuhan, jadi opsi yang kalimat kedua itu bukan jawabannya. Kita lanjut ke kalimat ketiga. Kesulitan tersebut menyebabkan adanya kecenderungan hanya dikumpulkan tulang dan gigi yang relatif kuat. Jika kita baca ulang, kalimat ketiga ini ada yang rancu katanya. Kata apakah itu? Ya, kata dikumpulkan, yang mana menggunakan kalimat pasif dikumpulkan. Nah, untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang tepat itu, kata dikumpulkan diganti menjadi kalimat aktif, atau kalimat aktifnya yaitu mengumpulkan, sehingga kalimatnya bisa efektif. Karena jika kita menggunakan kalimat dikumpulkan, kalimatnya terdengar rancu dan tidak sesuai. Jika kita mengubahnya menjadi kalimat kata mengumpulkan, maka kalimatnya sesuai. Dan coba kita baca. Kesulitan tersebut menyebabkan adanya kecenderungan hanya mengumpulkan tulang dan gigi yang relatif kuat. Nah, jika kita baca, kalimatnya sudah terdengar pas. Dan siapa sih yang mengumpulkan? Yang mengumpulkan adalah kolektor fosil dan pekerja museum. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu kalimat ketiga. Soal selanjutnya, kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kalimat pertama adalah, nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita masukkan opsi yang ada ke dalam kalimat, kemudian kita cocokkan apakah jika kita memasukkan opsi tersebut, kalimatnya bisa pas atau sesuai ataukah tidak. Jadi kita masukkan satu persatu, kita ke kata menemukan terlebih dahulu. Kita masukkan ke kalimatnya, riwayat menemukan fosil oleh kolektor fosil di seluruh dunia sudah dilakukan sejak abad 19 Masehi. Nah, kata menemukan ini tidak pas dalam kalimat tersebut. Jadi ini salah. Kata mencari, riwayat mencari fosil oleh kolektor fosil, riwayat mencari fosil. Ini juga tidak sesuai yang C. Riwayat menggali fosil oleh kolektor fosil, menggali. Ini juga tidak sesuai. Yang D, riwayat pengumpulan fosil oleh kolektor fosil di seluruh dunia sudah dilakukan sejak abad 19 Masehi. Nah, yang paling tepat adalah yang D. Karena jika kita memasukkan katanya, kalimatnya terdengar pas dan sesuai. Apalagi diperkuat dengan adanya kalimat kedua, yaitu sekitar tahun 1800-an sangat sulit untuk menyelamatkan fosil tulang yang rapuh. Berarti teks ini menjelaskan tentang penyelamatan fosil tulang yang rapuh. Berarti ini terkait juga dengan pengumpulan fosil. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Selanjutnya, soal ke-13. Frasa yang tepat untuk mengisi titik pada kalimat keempat adalah, sebelum kita jawab, apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu frasa? Nah, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki kata kerja atau kata predikat. Kita masukkan saja ke kalimatnya, mana kalimat keempat? Oh, berarti setelah kata relatif kuat, titik-titik yang rapuh umumnya ditinggalkan akibat ketidaktahuan tentang penanganan temuan, dan seterusnya. Cukup sampai situ saja kita baca. Kita fokus ke kalimat titik-titik yang rapuh umumnya. Nah, apa sih yang rapuh itu? Apakah demikian? Ini opsi A, demikian sudah pasti salah. Apalagi demikian ini bukan merupakan frasa, hanya merupakan kata penghubung.
Ini salah, yang B ini juga bukan frasa, hanya kata penghubung. Opsi yang C, gigi gajah. Gigi gajah yang rapuh umumnya. Apakah teks ini membahas tentang gigi gajah? Ini salah ya, karena teks ini membahas tentang fosil. Berarti yang C salah. Yang D, fosil tulang. Nah, ini nih yang paling tepat. Kenapa? Karena teks ini membahas tentang fosil. Coba kita masukkan katanya. Fosil tulang yang rapuh umumnya ditinggalkan akibat ketidaktahuan tentang penanganan temuan. Sementara teman fosil yang kuat umumnya hanya diangkut dengan menggunakan wadah ala kadarnya secara manual tanpa pelindung khusus. Nah, sesuaikan berarti yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu fosil tulang. Lanjut ke soal selanjutnya. Kata penghubung yang tepat untuk mengisi titik pada kalimat kelima. Kalimat kelima ada di kalimat terakhir. Seiring dengan perkembangan metode konservasi, titik-titik, penyematan temuan dan konservasi di lapangan menjadi lebih beragam dan maju. Apakah kata penghubung dan? Kata penghubung dan tidak ya, karena kata penghubung dan itu merupakan kata penghubung yang menjelaskan kalimat yang setara. Dan ini, untuk kalimat ini, kalimat dan, kata dan tidak sesuai. Yang B, seiring dengan perkembangan metode konservasi, kemudian penyematan temuan. Agak rancu kalimatnya, berarti ini salah. Yang C, seiring dengan perkembangan metode konservasi, maka penyematan temuan dan konservasi di lapangan menjadi lebih beragam dan maju. Nah, jika kita baca atau kita masukkan kali kata maka ke dalam kalimat tersebut, kalimatnya menjadi sesuai dan terdengar pas, berarti yang paling tepat adalah opsi yang C, apalagi konjungsi atau kata penghubung maka ini merupakan konjungsi temporal yang mana menghubungkan antara dua kalimat yang tidak setara. Dan kalimat ini memang kalimat tidak setara. Di kalimat pertamanya, seiring dengan perkembangan metode konservasi. Di kalimat keduanya, penyematan temuan dan konservasi di lapangan menjadi lebih beragam dan maju. Berarti ya, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu maka. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu terkait dengan pembahasan kita mengenai pemahaman bacaan dan menulis. Terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman bisa lolos di PTN impian masing-masing.